wabarakatuh. Rekan-rekanku pejuang negeri di mana berada. Kemarin ada salah satu permintaan ya, dari bukan salah satu tapi banyak sekali. Coba testimoni yang sudah lunas seperti itu. Jadi kebetulan hari ini kita ada saudara kita yang sudah pelunasan ya, dari Mas David. Ini yang salah satu konsumen kita yang mengambil unit itu sekitar tahun yang lalu dan hari ini sudah lunas. Dan lunas itu kita di BKP sudah ready. Nah, di BKP ini. BKP ready ini beliau ngambil all-new Picanto tahun 2012. Dan alhamdulillah walaupun masih kredit ya, kita langsung balik nama ke atas nama Mas David ini. Mas David Darmara Putra. Dan saat lunasan di BKP ini juga langsung ready ya. Ini kemarin ini sebenarnya masih 8 kali ansuran. Tapi alhamdulillah ini Mas David ada rezeki dan beliau ini juga memang pengen garasi kita berkembang. Jadi daripada uangnya di rumah kurang manfaat, ini dikasihkan ke garasi untuk lunasi. Harapannya nanti uangnya bisa dimanfaatkan garasi untuk nambahin beli mobil lagi. Nanti dikasih pinjaman ke temennya lagi tanpa bunga. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, ini salah satu proses dari garasi kita ya. Jadi kita memang untuk jual beli itu BPKB ini pokok, BPKB ready. Dan fasilitas kita untuk teman-teman kita itu misalnya mau balik nama, itu kita bantu se-Indonesia ya. Jadi kemarin dari Madura juga jadi plat Madura. Baru-baru ini dari ke plat Bekasi sudah jadi plat Bekasi. Mungkin ini yang nyimak ya, yang dari Bogor juga kemarin sudah jadi plat Bogor ya, Mas Gatul. Sum-sum itu sudah jadi plat Bogor. Grand Max itu yang 2017 itu sudah jadi plat Bekasi. Jadi memang kita walaupun belum selesai, kita itu tetap berkomitmen untuk konsumen kita, minimal dia punya kepercayaan, keyakinan. Jadi kalau BPKB bisa atas nama, berarti BPKB-nya kan asli. Iya enggak? Iya. Kan seperti itu. Jadi nanti untuk teman-teman ini kan kebetulan ada Mas David, kesannya seperti apa saat ambil di garasi kita ya, dengan kredit tanpa bunga itu, apakah kredit tanpa bunga benar, apakah tanpa bunga benar, tanpa denda benar, tanpa penalti benar, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ini kalau di bank konven ya, ini kalau di bank umum, ini sebenarnya kurang 8 juta. Ini kalau ditutup kalau di bank lain, mesti ada tambahan penalti. Kebetulan saya kemarin habis membantu teman yang terjebak di bank ya. Saya lunasi itu kena denda hampir sekitar 80 juta denda saja. Terus kemarin saya nego itu dapat diskon 25 juta. Tapi tetap kena penalti mas, 15 juta. Itu tidak bisa kita awal. Pelunasan cepat itu kena penalti 15 juta kemarin. Jadi nanti kalau memang perlu, tak. Ketemukan sama konsumen kemarin yang saya bantu untuk pelunasan seperti itu. Jadi alhamdulillah di sini kita coba menerapkan sistem yang mudah ya, tanpa bunga 20 juta ini sudah ke 12 kurang 8. Ini ngangsurnya juga nggak tertib ya, dari 427 ini juga lewat tapi tidak ada denda. Ini membuktikan pelunasan pun juga ini tidak ada penalti. Ini Mas David langsung pelunasan 8 juta, BPKB langsung kita kasih seperti ini. Mungkin begitu nanti untuk kesannya Mas David selama ngambil di sini, mungkin ada kesan-kesan atau mungkin bagaimana atau transaksinya dengan Pak Benti saat awal beli, motivasinya beli di sini ya, mungkin pertama motivasinya kok beli di garasi Benti Babakan apa? Ya Masya Allah, untuk motivasi saya saat beli di garasi Benti Babakan ini pertama dari informasi dulu ya. Informasi saya dapat dari YouTube. Dan saya kan driver online. Dulu sempat ngantar penumpang ke sini dari dari Bandung kalau nggak salah. Nah, kemudian beliau, saya tanya-tanya di jalan perjalanan itu, ngobrol, beliau ke sini katanya ada mau transaksi. Kemudian menjelaskan tentang transaksi tanpa riba. Dan saya mulai tertarik, saya lihat YouTube Mas Fendi. Akhirnya saya tertarik. Kemudian ada sedikit dana dan saya ingin punya unit sendiri untuk digunakan taksi online. Dan akhirnya saya putuskan untuk ambil di Mas Benny ini karena saya udah dari video-video beliau ini memang transaksinya tanpa riba ya, tanpa denda. Saya pernah terlambat dalam satu bulan itu untuk terlambat tanggalnya, itu Masya Allah nggak ada denda sama sekali. Dan ini perlunasan saya tidak ada tambahan sama sekali dan tidak ada penalti sama sekali, Insya Allah. Untuk transaksinya memang benar-benar Insya Allah tanpa riba. Terima kasih. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Jadi ini kebetulan dari mas sebenarnya banyak ya, kemarin dari Ustadz dari Madura itu juga ngambil kesini sudah lunas. Beliau ini juga termasuk kita kalau kita gali dari Mas David saat kenal dengan garasi.
itu ada namanya Marketing Langit. Ya, dari Ustadz yang dari Jakarta itu namanya Marketing Langit. Jadi kemarin kita kedatangan Ustadz juga itu dari Sumatera ya, misalnya saya lupa lah. Tapi kemarin kesini dua kali. Dia membawa wali santrinya ke sini, ngambil unit. Karena mereka tahu yang tanpa riba itu di sini. Jadi dari Sumatera ke sini. Itu diantar sampai ngambil dua unit. Seperti itu. Jadi saya terima kasih kan. Kita tidak sebut nama, tapi insya Allah paham. Jadi memang kita tujuan kita untuk membantu membangun Indonesia untuk lebih baik tanpa riba. Karena saya yakin kalau Indonesia bebas riba, Indonesia pasti sejahtera. Kita buktikan dari diri kita, teman-teman kita, untuk membangun Indonesia kita tidak perlu muluk-muluk. Kita tidak ada riba. Dan mungkin dengan kredit mobil tanpa bunga ini untuk teman-teman, insya Allah menjadi salah satu jihad, salah satu dakwah yang insya Allah kita pasti panen di akhirat. Pasti kita panen. Jadi saya sendiri memang untuk teman-teman untuk pendanaan ini itu dananya itu dari pure dari saya ya. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada pihak bank. Makanya tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada penalti walaupun telat. Seperti itu. Jadi kemarin ada cerita yang hampir 3 tahun Mas tidak langsung. Itu tidak apa-apa. Tapi kesini lokasi. Tapi sampai sekarang ada nih teman-teman dari ini mungkin yang nyimak ya, saya doakan nanti dimudahkan rezekinya ya. Yang sampai sekarang tak WA belum bisa balas bertahun-tahun ya. Ini kangen kita sudah banyak ini Mas yang saya belum bisa sesuai dengan hak di awal Mas itu. Tapi tidak apa-apa. Dan saya sendiri selalu mendoakan tiap kita WA doakan yang terbaik, nanti ada rezeki nanti kita doakan bisa segera menyelesaikan mumpung masih di dunia. Nah ini bulan yang baik untuk teman-teman sekalian, khususnya konsumen Garasi Pandi Palokat, tetap semangat, insya Allah pasti ada jalan untuk memudahkan lunas seperti itu. Mungkin begitu, terima kasih Mas Gavi, moga barokah ya, nanti DPKB saya kasihkan, ini sudah lunas ya, terima kasih, semoga barokah. Kita cukupkan, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sendiri, ini langsung ya, jadi rotok baru-baru sedikit, saya minta maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.